Oke, video kali ini saya mau mencoba membersihkan mesin cuci dari merek Sharp yang seperti ini. Nah, mau membersihkan bagian itunya, apa yang muternya. Nah, ini sudah dibersihkan tadi, cara bukanya cukup pakai ini, bukan pakai ditekan, kemudian tarik. Nah, sekarang saya mau fokus ke sana, bagian sananya. Pertama-tama buka dulu bagian penutup bautnya. Nah, di bagian sini ada celah kecil. Jadi dicongkel saja pakai pisau atau pakai apa yang masuk pada celahnya. Nah, seperti ini. Kotor banget itu. Oke, langsung saja sikat. Nah, bautnya pakai baut kembang ya. Putar agak keras ke mana ini teh? Berlawanan jarum jam. Nah, sudah. Oke, kita lihat. Nah, kotor banget. Seperti ini. Oke, kita bersihkan. Ada kerak bagian menempel, entah apa ini. Oke, biarin sajalah. Oke, ini bagian dalamnya nih.
Oke, nah ini bagian yang hitam-hitam itu kayak kapur. Jadi kalau di gigi mah karang, karang gigi. Udah keras, udah sulit di ini. Harus dikendam pakai apa itu teh? Sitron bisa. Udah keras banget ini tuh, susah. Oke, sekarang bagian pemasangannya. Kita kira-kira saja. Nah. Sekarang putar kanaknya searah jarum jam. Sampai mentok. Nah, sudah. Oke, kemudian tutupnya, pasangkan kembali. Tinggal dicetrek saja. Nah, udah. Oke, kita tes. Oke, mantap. Jangan lupa nanti pembukaan sama pemasangan cabut dulu listriknya. Oke, mantap.